Kalian bisa langsung. Wow, Iron Golem udah punya baju, guys. Dibeliin mamanya kali ya, guys, ya. Hai guys, balik lagi bareng gua Ami. Di video kali ini gua bakalan membagikan 5 addon terbaik yang berguna untuk survival kalian ya guys. So ya, buat kalian yang mau download addon ini bisa langsung aja cek di deskripsi ya guys. Addon ini tuh ringan-ringan banget, ada yang behavior pack dan juga ada yang cuma resource packnya aja guys. Jadi buat kalian yang mau tahu cara craftingnya juga, kalian wajib lihat link MCP EDL atau link kreatornya guys. So ya, buat kalian yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang dan jangan lupa untuk like video ini ya guys. So ya, langsung aja kita ke videonya guys. Let's go. Oke guys, jadi untuk nama addon yang pertama itu namanya adalah Drop OP Items Iron Golem ya guys. Oke guys, jadi untuk menggunakan addon ini itu sangat mudah sekali. Kalian tinggal buat aja Iron Golem seperti ini, terus kalian tinggal taruh aja. Nah seperti ini guys. Wow, Iron Golemnya punya jas guys. Widih, kayak Thomas Lebew ya guys. Nah di sini kalian bisa trade trade ini guys, Iron Golemnya. Nanti bakal ada tulisan trade ya guys. Oke guys, di sini aku udah ubah modeku jadi survival ya. Kita bakal coba trade sama Iron Golem guys dengan menekan L2 ya guys. Oke. Nah di sini kita bisa trade cuy. Waduh, wadidaw guys. Hadiahnya atau barang-barangnya bagus-bagus banget cuy. Wah gila. Nah jadi Iron Golem ini tuh udah terdapat di village juga ya guys. Nah di village juga ada Iron Golem yang punya just tank top kayak gini guys. Jadi kalian tinggal temuin aja di village ya. Nah kita bakal coba tuker nih, apakah work. Oke, kita coba tuker guys. Cara trade-nya gimana? Trade oke. Oh bisa guys. Gila cuy. Wadidaw, gue dapet ini guys. Nah gue dapet apa? Ya gue dapet dapat helm guys. Wih keren banget guys. Kalian wajib coba sih addon yang ini guys. Keren banget cuy, berguna banget untuk survival kalian guys. Oke lanjut ke addon. Oke guys, jadi untuk nama addon yang kedua itu namanya adalah Hand Equipped Resource guys. Oke kita bakal langsung coba. Nah jadi addon ini tuh adalah addon yang bakalan bisa membuat tangan kita saat memegang sword itu jadi lebih realistis guys. Contohnya seperti ini. Wadidaw guys, gila ini keren banget cuy. Waduh lah kok gini anjir. Animasinya cok, aduh lucu banget cuy. Ini kenapa guys? Oke kita langsung coba nih dengan kapak ya. Apakah worth it di kapak ya guys? Oke kita bakal coba dengan pickaxe juga. Oke kita langsung coba. Waduh gila cuy, keren banget guys. Aduh animasinya itu lah lucu guys. Tuh tangannya kayak ular guys. Tuh bisa ya, berguna ya guys tuh. Waduh keren banget cuy, realistik banget cuy jadinya guys. Tuh kalau kelihatan dari first personnya kayak gini ya guys. Gila ini fungsinya bisa untuk pickaxe, axe dan juga sword guys. Jadi kalau wajib coba ya addon ini guys. Oke guys, jadi untuk nama addon yang ketiga itu namanya adalah Pillager Prince ya guys. Oke jadi ini tuh adalah addon yang bakalan membuat si Pak Pillager ini bisa berteman dengan kita guys. Dia nggak bakal nyakitin kita kalau kita nggak nyakitin dia ya guys. Nah biasa kan Pillager kan suka nyakitin kita. Nah sekarang Pillager itu jadi teman kita guys. Oke kita bakal ubah dulu ke mode survival ya guys. Oke guys, di sini aku udah ubah menjadi mode survival ya. Tuh kalian bisa lihat Pak Pillagernya nggak nyakitin aku guys karena dia udah berteman sama aku. Kemarin kami dilahirkan bersama ya guys. Nah contoh kita bakal coba spawn lagi. Nah dia tuh nggak nyakitin kita guys. Kalau kita nggak nyakitin duluan ya, kalau kita pukul dia duluan dia bakal nyerang kita guys. Nah dia bakal melindungi kita dari mobs yang jahat ya guys, contohnya zombie ya guys ya, kayak yang tadi. Nah ini tuh berguna banget kalau kalian di survival guys, misalnya nemu desa pillager ini dia nggak bakal nyakitin kalian guys, malah bakalan nolong kalian asalkan kalian nggak nyakitin dia. Contohnya kayak gini tuh ya, dia bakal nyerang kita terus sih guys tuh. Karena kita udah ya nggak kena. Oke lanjut ke addon yang keempat guys. Oke. Oke guys, jadi untuk nama addon yang keempat itu namanya adalah Backpack Plus versi 2 ya guys. Oke, jadi addon ini tuh adalah addon backpack yang bakalan bisa menyimpan barang-barang kalian ya guys. Kayak mirip kayak ini dah, Ender Chest lah guys. Oke, di sini kita bakal coba dulu cari. Nah, ini ya guys, backpacknya itu ada di sini. Nah, ini backpack big ya guys. Nah, oke. Kita bakal coba cari ke bawah, ini bakalan ada backpacknya ya guys. Oke guys, di sini aku udah menemukan backpacknya itu paling bawah ya guys. Nah ini tuh ada 4 backpack guys, ada warna biru, ada extra big, ada small juga. Nah ini tuh ada macam-macamnya, ini ada medium backpack, ada extra big, ini ada small guys. Nah ini untuk yang backpack kecil ya guys ya.
Nah, kalian bisa langsung aja taruh item kalian di sini guys, misalnya Pickaxe Egg atau yang lainnya. Nah, seperti ini. Oke, seperti ini ya guys ya. Nah, ini tuh udah ada isinya guys. Kalau kalian klik itu bakal ada guys ya. Oke, di sini kita bakal coba pakai yang ini guys. Nah, yang ini ya. Kita bakal coba taruh item apa ya? Nah, misalnya ini guys. Eh, ya kok hilang anjir? Hilang anjir. Oh, ini tuh extra backpack ya. Jadi, nah itu paling atas guys. Nah, di paling atas. Nah, ini ya guys ya. Ini udah ada ya guys. Nah, kalian bisa langsung aja taruh barang-barang kalian di sini. Misalnya, kalian nggak perlu ini sih, nggak perlu punya ender chest sih. Cuman pakai ender ini kalian udah bisa guys. Nah, untuk cara craftingnya kalian bisa langsung aja lihat di link MCPEDL ya guys, biar lebih mudah guys, biar kalian tuh menghargai kreator yang bikin addon ini guys. Oke, lanjut ke addon yang kelima, let's go. Oke teman-teman, jadi untuk nama addon yang kelima itu namanya adalah Naruto Rex Realistic teman-teman. Oke, jadi itu adalah addon realistik yang bakalan bisa mengubah gaya lari kalian tuh mirip seperti Naruto Shippuden guys. Oke, kita bakal langsung coba guys. Nah, di sini kita bakal coba lari ya guys. Tenenenenenenen. Kalian bisa langsung lihat guys. Gila, ini keren banget sih guys. Nah, kalau kita terbang gak ada animasinya cuy. Tapi kalau kita lari itu ada animasinya ya guys ya. Tuh, kalian bisa langsung aja lihat tuh. Seperti ini kita larinya guys. Untuk dari belakang itu seperti ini guys ya. Oke, seperti ini guys. Wih, keren banget cuy. Udah mirip kayak Naruto ya guys. Wih, jadi ini tuh addonnya cocok banget cuy untuk survival ya kan. Kayak kalian udah kayak Naruto aja guys, survival sambil kejar-kejar kayak gini guys. Anjas, kelas ya guys ya. Waduh, keren banget cuy. Oke guys, jadi itulah tadi 5 addon yang terbaik yang berguna untuk survival kalian ya guys. So ya, buat kalian yang mau request addon, kalian bisa langsung aja guys request di kolom komentar ya guys ya. Karena di situ gua bakalan jawabin komentar kalian, karena gua tuh nggak mau jadi orang yang sombong guys. Buat kalian yang berkomentar, gua bakal jawab atau enggak gua kasih love deh guys, biar gua tuh menghargai komentar kalian ya, walaupun kalian nggak request ya. Wajib kalian request guys di kolom komentar biar gua cariin addonnya ya guys ya. Ya, gue bakal lanjut addon yang ke-6 dan 10 di next video ya guys. Oke, bye-bye.